Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan Pak Wapres, Bapak-Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pergaulan sehari-hari, dalam saya memberikan perintah, dalam saya berinteraksi dengan Bapak-Ibu sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan. Unusual. Luar biasa. Tegas. Saya juga mohon maaf, sering Bapak-Ibu semuanya saya ganggu tengah malam. Saya kira saya enggak sekali, dua kali, telepon tengah malam ke Pak Tito, telepon tengah malam ke Panglima TNI, ke Kabin, atau ke Menteri. Bu Menteri Keuangan mungkin tengah malam pernah saya telepon. Bu Menteri Retno Marsudi tengah malam pernah saya telepon. Pak Basuki juga sama, saya kira. Ya, apa? Ya itulah gangguan-gangguan yang sering saya harus lakukan karena negara ini memerlukan kerja kita semuanya. Bahkan terakhir kemarin saya terpaksa harus melompat perintah langsung ke Danko Marinir, perintah langsung ke Kasat tengah malam ya, karena memang keperluannya sangat mendesak sehingga hal-hal seperti itu harus saya kerjakan. Mungkin juga misalnya saya panggil Dirut tanpa harus memberitahu Menteri BUMN, atau saya manggil Dirjen tanpa saya memberitahu Menteri, ya memang karena sangat mendesak informasi dan data yang saya inginkan. Malam-malam, entah pagi-pagi, subuh, karena memang kita diberi tanggung jawab untuk mengelola 267 juta jiwa yang ada di negara kita Indonesia. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan Pak Wapres, Bapak-Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pergaulan sehari-hari, dalam saya memberikan perintah, dalam saya berinteraksi dengan Bapak-Ibu sekalian ada hal-hal yang kurang berkenan. Karena saya adalah manusia biasa yang penuh dengan kekilapan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan ketidaktahuan, sehingga banyak hal yang mungkin dalam kita berinteraksi, bergaul dalam 5 tahun ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, terima kasih atas seluruh dukungan, seluruh bantuan, seluruh pemikiran, seluruh gagasan-gagasan yang telah diberikan Bapak-Ibu sekalian pada negara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unusual. Luar biasa. Tegas. Indonesia maju. Kan saya sudah bilang. Ampun gitu, Pak. Ya ampun gitu. Ambil sepedanya. Konkret.
kanan ke kiri. Kiri ke kanan. Beliau suka begini, salah. Kiri ke kanan, guys. Dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Slang. Metallica. Metallica. Tahu Metallica, setiap makan siang Metallica. Rakyat Indonesia yang benar-benar, Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Intinya terima kasih, kami seluruh Slagorda, seluruh barisan Gerindra menghormati, menghargai pengabdian Bapak. Dan terima kasih pengabdian Bapak sekian tahun. Jangan ragu-ragu, Pak. Kalau Pak Jokowi dicubit, yang rasakan seluruh Partai Gerakan Indonesia Raya. Kita adalah petarung, kita adalah pendekar. Kita ingin baik, tapi jangan salah hitung. Gerindra akan membela kebenaran, membela keadilan, membela kejujuran. Terima kasih, Pak Jokowi. Kami di belakang Bapak.